Para pengunjung dapat menikmati suasana berada di alam, sebab warung kapal layar ini dikelilingi beberapa tumbuhan yang rindang serta langsung menatap ke arah jalan. Untuk menu makanan, di warung ini memiliki menu makanan khas orang Melayu. Izar, selaku juru masak kapal layar mengatakan, warung kapal layar ini berkonsep Melayu dan nelayan. Kita kan di sini kan ciri khas kan Melayu. Melayu ya? Jadi kan banyak nelayan, jadi kita ngambil konsep di situlah. Lu gitu, ciri khasnya apa ya? Iya. Kalau soal makanan bang? Kalau masakan kita ke ciri khas ke Melayu lah gitu. Melayu ya? Izar menambahkan, warung kapal layar ini buka dari Senin hingga Jumat, buka pada pukul 7 pagi sampai 6 sore, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu, buka pada pukul 10 pagi hingga 8 malam. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.